Aku nak bawa mak ayah aku pergi umrah pada bulan Februari tahun yang depan, iaitu pada musim sejuk. Okay. Alright, assalamualaikum. Apa khabar Cik Cik Nurul Syafinas? Okey, tadi Cik Nurul Syafinas dah belajar okey seharian daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang dah belajar tentang ilmu digital marketing. So jadi saya nak bertanyalah macam mana feedback, komen apa yang Cik Syafinas dapat tadi, apakah idea-idea baru, apakah semangat-semangat baru yang dapat, apakah perkara-perkara yang luar biasa, luar biasa yang Cik Syafinas dapat tadi. So mungkin boleh kongsikan sedikit dengan saya. Alright? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Okay, apa yang saya dapat daripada kelas e-usahawan tadi, banyak sangat. Dan saya baru first time join kelas bisnes. Jadi banyaklah yang saya dapat, antara yang paling menarik yang magic number tu. Lepas tu yang FAB tu. Okay. Dan saya jadi saya ingat semangat nak buat, sebab sebelum ni saya tak ada keyakinan pun nak VC macam ni, nak live macam ni kan. Jadi insyaAllah lepas ni saya akan buatlah segala yang diajak tadi tu. Banyak sangat ilmu dia, yang mana kalau orang lain join tu kena bayar dalam RM5,000 bagi saya tu. Mahal sangat ilmu yang bagi tadi tu. Jadi saya rasa teruja dan saya rasa bersyukur, alhamdulillah, sebab Allah pilih saya untuk join kelas ilmu ni. Alhamdulillah. So jadinya memang sekarang ni idea tengah membuat-buat lah ni sebenarnya. Dah banyak idea nak buat lah ni. Betul. Okay. So jadinya Cik Syafinas merasakan kelas ni memang penting ke atau penting sangat sebenarnya untuk orang-orang tu memang kena masuk kelas-kelas macam ni? Sangat penting. Kalau tak ada basic macam ni, yang ni bukan basic ni, dia dah lebih ni. Saya rasa kalau tak ada ni memang rugilah. Memang orang nak buat bisnes, dia takkan tahu jalan yang dari A sampai Z lah untuk buat semua ni. Saya rasa dia pun tak tahu. Saya rasa macam dah cukup dah, tapi tak tahu saya nak tanya lagi. Nak tanya lagi. Okay, dah alang-alang nampak ada buku dekat situ dah kan. Berapa page tu dah habis buku tu? Berapa lay kertas tu dah habis buku tu? Tahu juga tu. Cuba kira sikit. Berapa banyak lay kertas tu? Sebab yang tengok tu macam banyak sangat tulisan dia dekat situ kan. Macam tulisan dia macam banyak sangat. Berapa page tu? Berapa page? Ada 16 page. Wah, banyak sangat. So maknanya memang banyaklah ilmu yang dapat hari ni. Alhamdulillah. So, alright, daripada 5 bintang nak bagi berapa bintang tu rasanya untuk kelas hari ni? Daripada 5 bintang, saya bagi 5 bintang lah. Cukup lah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, syukur alhamdulillah. So saya sendiri mengharapkan yang terbaik lah untuk Cik Syafinas. Cik Syafinas akan sukses. Kebetulan sekarang tengah nak buat Mary Kay, tengah buat Mary Kay. So mudah-mudahan ini adalah bidang yang terbaik untuk Cik Syafinas untuk kedepannya. Amin. Alright. Terima kasih.